Halo, guten Tag aus Berlin, Deutschland. Hari ini tanggal 17 Agustus 2024. Artinya hari ini kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Dan di sini di Berlin, warga negara Indonesia yang ada di Berlin atau juga di yang ada di kota lain ekstra datang ke sini untuk ikut memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang diadakan di Wisma Duta Besar Republik Indonesia yang berada di Jalan Rudolf Weg nomor 7. Dan sekarang saya sedang menuju ke sana. Untungnya tidak jauh dari tempat tinggal saya, jadi hanya 20 menit dengan naik bus. Gak perlu transit, jadi langsung sampai. Also ich brauche nicht umzusteigen. Also der Bus fährt direkt zum Rudolf Weg. Nanti pesta rakyatnya akan diadakan dari jam 11 sampai jam 15. Dan sekarang jam 11 lewat 5. Ya, nanti akan banyak acara yang akan berlangsung di Wisma Duta Besar RI di Berlin. Di antaranya akan ada perlombaan permainan rakyat atau permainan tradisional. Dan juga akan ada bazar makanan Indonesia. Jadi nanti kita akan sama-sama lihat bagaimana suasana atau bagaimana kemeriahan pesta rakyat untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia di Berlin. Also ich bin sehr neugierig, zu sehen, wie man den Unabhängigkeitstag von Indonesien hier in Berlin feiert. So. Los geht's! So, der Bus kommt M11 Richtung Dalmdorf. Ich bin gerade aus dem Bus ausgestiegen. Ini nama daerahnya Dalem. Ketemu seorang ibu, kelihatan langsung pakai baju merah putih. Sudah langsung ketahuan mau ke acara pesta rakyat. Usapin kan aja, masih merah kok sembunyinya.
berapa menit tuh jalan kaki dari sini? Udah deket dua kan menit. Artinya? 2 menit, oh. Ini panas banget. Iya, jarang-jarang panas gini kan. Oh, jarang. Ya serame di sini. Wah, saya cuma 2 minggu di sini. Saya lagi ada seminar. Saya guru di Goethe Institute, Jakarta. Jadi lagi ada acara seminar untuk guru-guru bahasa Jerman dari berbagai negara. Jadinya rame. Iya, ada 20 dari negara beda-beda. Jutek Indonesia itu. Iya ya Bu. Iya dong. Biar bagaimanapun tetaplah Indonesia. Sana, iya. Wah, ini dia tempatnya. Ini. Ih, cakep ya. Iya. Tapi berarti bukan di kedutaan lagi di Rayanya Bu ya? Apa emang dari dulu semua di sini? Di sini buat makan siang di sini. Oh. Ini kita ngantri ya. Kita mesti daftar dulu sebelum masuk. Kita tulis nama, tanda tangan. Kita dapat nomor juga. Cuma berdua doang. Sama ada dua. Iya. Silakan. Jangan hilang ya sayang. Hilang ya. Di sini boleh Bu, Mas. Oke. Silakan kita bertambah. Mas Reza. Nah, Masnya keluarganya ada keluarga bekerja untuk KBRI? Enggak. Oke, perkenalkan semuanya, nama aku Faris. Dan aku Jihan. Dan kami berdua memandu Pak Hari Jumat Mata hari ini dari jam 11 hingga pukul 15.00. Halo. Ini sama, kamu kalah nih. Ah. Akhirnya ketemu. Jam berapa nyampe? Baru saja. Oh, baru. 15 menit yang lalu. Oke. Kalian semua bisa mengerti bahasa Indonesia? Bisa. Bisa ya, jadi saya tidak harus pakai bahasa Perancis ya. Bentar. Ayo Gong, jalan Gong. Mohon sekali lagi Bapak Ibu untuk ini nih dikosongkan ya. Oke, ini jadi karena Oke. Oh iya, oke. Kayaknya sih bakal ketemu-temu lain-lain. Bukan karena kosong lu. Lu makan sekarang. Ntar aja deh, jalan-jalan dulu aja ya. Ibu-ibu menyingkir semuanya dulu. Bisa ke kiri, ke belakang, ke depan. Nah, jadi di sini itu stand-stand untuk makanan. Jadi ada beberapa pilihan, misalnya di sini, di depan saya ini ada nasi wawang bili, lalu ada warung Bandung. Ini stand-standnya. Lalu di sebelahnya ada apa ya itu ya? Kitchens and Friends. Ini lagi banyak orang sih, jadi mungkin nanti aja saya coba makannya. Nah, ini stand bazar makanan Indonesia. Boah, es gibt hier so viele Leute. Also ich kann mich überhaupt nicht frei bewegen. 5 menit. Setengah lanjut karena enggak. Baik. Ngerti nggak bahasa Jermannya gimana? Panggil lagi setengah lanjut kanan enggak. Akhirnya kerupuk. Mohon untuk membawa kerupuknya. Kerupuk. Umay. Nah, depan saya masih ada stand-stand makanan lagi. Kita lihat nih ada apa aja. Ya cukup banyak pilihan sih. Nah, kita mulai dari sini aja nih. Boleh.
Atau sisa PO itu. Nah, kita lihat anak-anak itu lagi mau lomba kerupuk. Bang, kurang. Hijau 856. Ya. Grun. Ahfun Zex. Grun Ahfun Zex. Tadi saya nyobain nasi ayam rica harga 13 euro. Jadi ini masih ramai banget, jadi saya makannya sambil diri aja. Karena kita harusnya duduk, tapi nasi rica bu namanya. Iya, di ujung sana. Parah guys. Guys, parah. Ini parah, enak banget. Enak, ya? Bumbunya enak banget. Parah, sumpah. Recommended ya. Iya, recommended banget, sumpah. Walaupun 13 euro ya. Cus. Gua ambil dari luar ya, Gung. Ja, Brunnen über Friedrichstraße ist Brunnen. Halo, liebe Freunde. Saya udah balik lagi ke Brandenburg-Gorato. Jadi saya mau yang kemarin nggak sempat masuk ke Berlin Otto. Jadi hari ini saya mau balik lagi ke sana. Mudah-mudahan masih bisa masuk. Hopefully club this way. Vielen Dank. Danke. Cheers. Ternyata harus bayar 10 euro dan gak bisa cash. Jadi harus bayar pakai kartu. Jadi ini tiketnya. Thank you.
Schirach. Ya, jadi itu tadi Berliner Dom yang dibangun pada masa pemerintahan Kerajaan Prusia, yaitu pada tahun 1894, jadi di akhir tahun 1800-an gereja ini dibangun.